Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trihandoko, aplikasi modifikasi official. Di video kali ini saya mau ngasih kalian cara gimana agar HP yang kalian pakai yang udah terasa lemot, baterai boros dan lain sebagainya bisa kembali normal lagi seperti baru beli guys. Dan cara ini efektif banget untuk mengatasi lag, FPS drop saat bermain game ataupun bersosial media seperti buka WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Tentunya dengan meningkatkan performa, membersihkan sebuah file-file sampah yang tersembunyi di device kalian, HP kalian itu akan terasa ringan dan aplikasi yang saya share ini bisa memperbaiki semua permasalahan yang ada di HP kalian, sehingga HP kalian itu akan lebih segar dari sebelumnya dan akan terasa seperti baru beli lagi. Dengan aplikasi ini juga, HP kalian yang udah mulai lemot, mulai lag, mulai tidak stabil saat bermain game, pengecasannya lama ataupun baterainya boros, kalian bisa pakai aplikasi yang satu ini guys. Dan aplikasi ini udah unlock semua fiturnya ya, atau bisa juga disebut fitur premium sudah unlock guys. Jadi tidak ada iCloud, tidak ada pembelian lagi di dalamnya. Kalian tinggal download aja aplikasi ini di HP kalian masing-masing dan install di semua device. Dan langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys. Setelah kalian subscribe channel ini langsung aja kalian download ya. Kalian nanti diarahkan ke blogger, di blogger akan ada dua link, yaitu link Mediafire yang berpassword dan link yang no password atau yang pakai link get for link ya. Jadi kalian harus melewati iklannya dulu guys. Kalau kalian ingin mencari passwordnya, kalian tinggal cari aja passwordnya di sini di video ini. Kalau kalian ingin mendownload link no password tapi tidak tahu cara downloadnya di mana, kalian bisa melihat tutorial cara downloadnya di video ini atau di website saya atau di blogger saya begitu ya. Dan langsung aja kita masuk ke tutorial cara downloadnya sebelum kita praktekin dan cara setting aplikasinya agar bekerja lebih maksimal itu gimana. Kalian tinggal download dulu aplikasinya. Kalau kalian tidak tahu cara download link no password, kalian bisa melihat video yang ada di channel ini, tutorial cara download link no password. Oke, kita masuk ke tutorial cara download link no password dulu guys. Oke guys, kita langsung masuk ke tutorial cara download link no password. Sebenarnya cara downloadnya itu gampang banget ya. Di sini saya tunjukin yang video nomor satu ini aja. Klik videonya dan cari folder downloadnya dulu ya. Ini dia deskripsi, pause dulu, cari folder downloadnya, kalian geser aja ke bawah dan folder downloadnya yang ini akan mengarahkan kalian ke blogger guys, ke blog saya. Saya sarankan kalian menggunakan Google Chrome aja ya agar lebih gampang kebuka. Dan kalian geser aja ke bawah dan cari folder download link no password atau get for link yang ini. Yang ini Mediafire, yang ini get for link ya. Kalian pilih yang ini, yang get for link ini. Kalian tinggal klik aja. Kalau kalian di bawah ini kalian tutup, kalian klik lagi dan pastikan tampilannya seperti ini guys. Insurance seperti ini ya. Kalian pastikan seperti ini. Kalian geser aja ke bawah dan cari I'm not robot yang ini. Kalian tinggal klik aja. Kalian geser lagi ke bawah. Cari generate link. Nah, ini yang hijau ini. Kalian klik aja generate link. Please write. Ini kan membuka tab baru kan? Membuka tab baru ini ya. Lihat ya, nomor 3 ini kan dibuka tab baru gitu. Kalian tinggal tutup aja lagi, kalian balik lagi ke tab yang ini. Habis itu kalian tinggal unlock download link here yang ini. Ini akan membuka GeoGate for link-nya. Nah, ini tab utamanya, guys. Kalian tinggal geser aja ke bawah dan cari folder, bukan folder sih, dan cari I'm not robot. I'm not robot, man. Kalau geser aja ke bawah, cari I'm not robot. Nah, ini kalau ketutup iklan, kalian tinggal close aja iklannya ya. Kalau masih kelihatan, kalian tinggal klik aja dan cari apa yang disuruh ya. Di sini yang disuruh itu pohon palem. Saya
izinkan aja, verifikasi, habis itu klik here to continue. Kalian tinggal klik aja, ini akan buka tab baru. Kalian tinggal balik lagi, kalian balik lagi ke tab get for linknya yang ini, dan geser lagi ke bawah dan cari angka. Nah ini please wait, kalian tunggu aja please wait ini. Habis itu get link, get link. Kalau kalian tutup iklan, kalian tinggal tutup aja iklannya begini ya, klik close aja iklannya. Nah yang ini kalian tinggal klik aja get link, ini akan buka tab baru. Kalian tinggal tutup aja lagi get link, tutup lagi sampai kebuka media fire-nya, pokoknya sampai kebuka media fire-nya guys. Kalian get link lagi, tutup, get link, get link, ini biasanya udah mau media fire, get link, get link, ini media fire. Nah cara downloadnya itu gampang banget sebenarnya kalau kalian mengikuti tutorialnya guys. Oke langsung aja kalian coba dan praktekin cara download link no password yang ada di video ini agar kalian mengerti ya. Pokoknya kalian fokus dengan tab get for linknya aja begitu. Oke kita lanjut ke aplikasi yang saya bagikan di channel sebelah. Oke guys, kita langsung masuk ke aplikasinya. Bagi kalian yang menggunakan link Mediafire, kalian tinggal buka aja Mediafire maksudnya. Kalian tinggal buka aja di jari server dan cari folder download dan namanya gaming tool, bukan gaming tool tapi device tool. Kalian tinggal ekstrak aja dan masukin passwordnya ya. Aplikasi ini bisa mengembalikan performa HP kalian yang udah menurun karena udah lama banget dipakai, dan aplikasi ini udah VIP jadi udah mode pro ya. Dan kalian tinggal install aja dan tunggu sampai prosesnya selesai. Habis itu kalian tinggal buka aja guys, dan kalian akan diarahkan seperti ini. Kalau HP kalian udah lemot-lemot seperti HP saya, kalian tinggal mulai, izinkan dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ini akan men-scan CPU kalian performanya sampai mana, filenya juga seberapa besar, file sampah yang ada di device kalian akan dibersihkan. Kalian tinggal bersihkan aja dan tunggu sampai proses selesai. Aplikasi ini bisa membersihkan, ini bersihkan juga ya, aplikasi ini bisa membersihkan sampai ke selah-selah gitulah guys, file-file sampah yang terdalam sehingga HP kalian tuh jauh lebih ringan. Habis itu kalian bersihkan dulu. Dan di sini ada penggunaan RAM, kalian tinggal penggunaan RAM hingga 80% dan proses bersih lebih lambat, segera boost. Oke, kalian tinggal boost saja. Kalau kalian udah merasa HP kalian tuh udah lemot-lemot seperti HP saya ini, kalian bisa mencoba aplikasi yang satu ini. Karena aplikasi ini bisa memboost dan mengembalikan semua inti-inti CPU yang ada di HP kalian ke tempat semula. Di sini virus juga bisa. Tunggu aja sampai proses selesai ya, karena aplikasi ini bisa membersihkan semua dan file-file sampah, virus maupun lain-lain sebagainya guys. Nah, habis itu lagi men-scan dan tunggu aja. Jika kalian punya request dengan aplikasi yang di-share di channel ini, mau diapain silakan aja komen kalau kalian punya requestan ya. Kalau mau request silakan request aja. Di sini aman semua. Habis itu udah, ini udah cooldown. Kalau kalian merasa HP kalian tuh panas, kalian tinggal cooldown aja. Kalian tinggal hidupkan cooldown agar HP kalian tuh terasa dingin guys. Dan tunggu aplikasi ini lagi men-scan semua aplikasi yang ada di HP ini agar lebih cepat. Nah ini udah, ini boost tadi udah ya, di boostnya ya. Nah, boost lagi 30 aplikasi dihentikan, dan langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing guys. Kalian tinggal atur atau bisa mengikuti cara saya ini. Di sini terlalu banyak komsis daya, kalau HP kalian tuh boros kalian bisa menggunakan aplikasi ini juga. Ini lagi dioptimalkan semua aplikasi yang ada di HP saya agar lebih optimal guys. Nah ini udah. Nah ini pembersihan, kalian tinggal ketik aja.
Ini kan udah dibersihkan beberapa kali itu, jadi udah bagus. Oke, tutup dulu. Di sini ada ponsel bus. Kalian tinggal hapus aja ya. Ini karena udah tadi, jadi lebih cepat dari sebelumnya, guys. Nah, lebih cepat kan biasanya lama kayak pertama tadi. Ini udah cepat. Di sini ada penyimpanan baterai. Pengamanan pendingin, ada toolkit. Toolkit itu pemberitahuan. Di sini pusat premiumnya itu, di sini kalian udah versi premium. Terima kasih atas dukungan kalian. Ini udah versi premium ya. Jadi kalian tidak perlu bayar lagi. Di sini ada kunci aplikasi. Pastinya keamanan, kalian tinggal atur aja aplikasi yang satu ini di HP kalian dan rasakan perbedaannya sebelum dan sesudah pakai aplikasi yang satu ini ya. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing dan bersihkan semua aplikasi-aplikasi yang tidak berguna di HP kalian sehingga lebih cepat. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau sekiranya ada masalah silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian punya request silahkan komen juga di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.